Oke, okay, halo semuanya uh, Sekarang kita bakal lanjut ke materi selanjutnya ya Belum selanjutnya sih, kita bakal bahas uh, Recording proses lagi Tapi yang problem 5 dan problem 8 Kemarin kan kita udah bahas yang 6 sama 7 Nah ini kita bakal bahas lagi Kita bakal latihan lagi gimana Cara membuat jurnal yang bener Oke okay? Kita mulai dulu dari problem 5 Nah, problem 5 ini simple, karena kita cuma diminta untuk bikin jurnal. Kita nggak perlu susun trial balance kayak problem 6 dan 7 dan C8. Oke, kita mulai ya. Beauty Salon, ini merupakan perusahaan yang ahli dalam bidang jasa cuci. Kita ada transaksi selama bulan Agustus 2021. Oke, kita mulai di tanggal 1 Agustus. Nyonya Herlit, selaku pemilik Beauty Salon, menyetorkan investasi awalnya berupa uang tunai 25 juta, peralatan 10,5 dan perlengkapan salon 3150. Di sini um, kayak kayak udah saya jelasin dari kemarin-kemarin. Kalau misalnya pemilik yang setorin modal itu akan masuk ke share capital ordinary. Oke, okay, kalau waktu kita PDA berarti di sisi kirinya bertambah si aset-aset ini. Di kanannya di equity bertambah share capital ordinary. Di jurnal juga sama, berarti kita debit pertama-tama adalah lihat di sini. Kita akan debit uh, cash karena kita dapat cash 25 juta, debit supplies 3150, dan debit peralatan 10 juta 500. Karena ini adalah penambahan dari uh, pemilik perusahaan maka kita akan masukkan dia sebagai share capital ordinary. Oke, okay, tunggu ini saya rapin bentar. Oke. Okay. Berarti pertama-tama kita debit cash 25 juta. Ada lagi supplies 3150. Ada lagi peralatan 10500. Oke, ini kan jurnal yang um, banyak nih, di debitnya ada banyak. Kalian mau urutin cash equipment supplies seperti di soal, itu nggak masalah. Mau kalian bikin equipment duluan, baru supplies dulu, baru cash duluan, itu juga nggak masalah. Yang penting di sisi debit dan di sisi kredit itu harus balance, harus sama jumlahnya. Oke, buat urutannya itu, itu nggak masalah. Yang penting kalau debit, debit semua, baru kredit. Jangan debit, kredit, baru debit-debit lagi. Itu salah. Oke, ini jurnal pertama. Ingat kalau ada jurnal yang lebih dari satu akun di sisi debit dan kreditnya, ini namanya compound entries. Oke, kalau dia itu lebih dari sis, lebih dari satu akun di setiap sisinya. Oke, di sini kan di sisi debit ada tiga akun, di kredit ada ada satu akun. Berarti ini adalah compound entries. <tuh> itu sekedar insight like aja buat kalian. Sekarang kita bakal lanjut ke problem ke ke tanggal 2 Agustus. 2 Agustus kita membayar iklan secara tunai. Kalau bayar iklan secara tunai, berarti langsung advertising expense, karena dia yang ada bilang ini untuk berapa lama, berarti kita asumsikan untuk satu bulan aja, langsung ke expense, kreditnya adalah cash, karena secara tunai. 750000 nomor 2, masih gampang, kita ke tanggal 3. Menerima uang muka untuk jasa rias pengantin yang dilakukan tanggal 10 Agustus nanti, sebesar 1 juta. Di sini, berarti hak kita, hak kita untuk menerima pembayaran, kewajiban kita melakukan jasa. Kita udah terima hak kita, tapi belum kerjain jasanya, belum kerjain kewajiban kita. Maka, kita akan debit dulu cash, lalu kita akan kredit unearned service revenue. Oke, okay, sebesar 1 juta. Unearned bertambah di sisi kredit, ingat dia adalah utang yang nanti tanggal 10 akan kita kerjakan. Kalau udah dikerjakan baru boleh kita akuin. Tapi nanti di tanggal 10. Selanjutnya tanggal 5. Menyelesaikan jasa cuci dan potong rambut. Pembayaran diterima secara tunai 350.000. Nah, kalau yang di sini hak dan kewajiban sudah kita laksanakan, sudah kita dapatkan juga si hak kita. Berarti kita sudah bisa debit cash. Karena kita udah dapat cash 350.000 ya, secara, secara tunai. Karena jasa sudah dilakukan, bisa kita akui sebagai pendapatan. 350.000. Oke. Kalau misalnya kurang jelas atau tadi kecepatan, itu kalian bisa langsung Uh, rewind lagi videonya ya. Kalian coba mundurin sebentar sekitar 10 20 detik kalian tonton ulang. Kalau masih belum ngerti baru kalian tanya saya boleh di kolom uh, pertanyaan di Teams nanti atau selesai kelas mau di chat itu juga nggak apa-apa. Oke, ke tanggal 8 menyelesaikan jasa bleaching rambut dan menerima pembayaran tunai 30%. Berarti ada cash 30% ya. Berarti terbit cash lalu ada lagi eh, sisanya akan dibayarkan pada 15 Agustus. Kalau sisa dibayarkan nanti, berarti ini adalah accounts receivable. Kreditnya karena udah kita selesaikan kewajiban kita adalah service revenue. Total tagihan itu 500.000 ribu, berarti yang bisa kita akui adalah 500 ribu. Service revenue, cashnya 30 sisanya adalah accounts receivable. Tanggal 8 selesai kita ke tanggal 9 kita beli perlengkapan untuk salon 1,2 perlengkapan pasti supplies okay, supplies pada cash 1.200 oke okay. kalau udah sering kerjain jurnal kalian udah hafal debit kredit debit kredit itu kerja jurnal sangat-sangat gampang oke okay, teman-teman jadi sering-sering dihafalin sering-sering dipahamin lebih tepatnya nanti kalian kerja jurnal itu lebih uh, santai. Karena ke depannya nanti di AD 1 uh, materi selanjutnya AD 2 yang lain-lain itu kita nggak jurnal terus. Jadi kalian perlu cepat-cepat mau ngasain debit sama kredit. Oke, tanggal 10 menyelesaikan jasa rias pengantin. Berarti ini adalah tanggal 10 itu refer ke tanggal 3 yang kita terima uang muka. Karena jasa riasnya sudah selesai berarti unearned service revenue sudah kita uh, sudah bisa kita debit. Karena sudah selesai hak kita sudah kita kerjakan, kita bisa akui dia sebagai revenue. Unearned service revenue pada service revenue. Nominalnya 1 juta. Karena dia di soal nggak bilang apa-apa lagi. Masih gampang ya. Kita ke tanggal 13. Membayar beban sewa tempat salon beroperasi secara tunai sebesar 12 juta untuk bulan Agustus. Ini kita bayar beban sewa. Beban sewa berarti itu adalah rent expense. Oke, okay. karena dia bilang untuk bulan Agustus aja, berarti satu bulan aja, kita langsung akui ini sebagai expense, rent expense. Kreditnya, karena kita bayar, tentu aja dia cash. Nilainya 8, sorry, nilainya 12 juta. Oke. Ke-15. Menerima pelunasan dari Ibu Miska. Karena Ibu Miska melunasi, melunasi dia pasti pakai cash. Berarti kita akan dapat cash. Cash bertambah di sisi debit. Karena piutang yang dilunasin, piutangnya selesai, udah habis. Piutang habis, berarti dia berkurang, berkurang di sisi kredit. Sama dengan, kita langsung ambil dari atas 350000 tanggal 20 Agustus. Menyelesaikan jasa cuci 50.000 dan potong rambut 75.000 kepada Tuan Hero. Dan pembayaran akan dilakukan 28 Agustus. Berarti kalau yang ini kita udah selesai kerjaan kita, kita bisa kue revenue tapi belum dibayarkan sama sekali. Berarti kita akan catat sebagai accounts receivable. Berarti AR-nya bertambah di debit revenue kita bertambah di kredit. 50.000 tambah 75.000. 125. Oke, 3 jurnal terakhir, tanggal 27. Membayar gaji tiga orang karyawan, satu supervisor dan satu manager. Tarifnya seperti berikut. Berarti kalau kita bayar gaji, udah pasti sales and wages expense. Karena udah kita bayar, otomatis kreditnya pasti cash. Karena kita bayar pasti kan pakai cash. Cash berkurang di kredit. Kalau dibilang belum dibayarkan, berarti masuknya ke salaries and wages payable atau accrued expense. Sekarang angkanya, tiga orang karyawan, tiga dikali dua setengah, ditambah satu orang supervisor, tiga juta ditambah satu orang manajer 4 juta 500 15,5 Oke, masih simpel ya. Kita ke tanggal 28. Menerima pembayaran dari Tuan Hero. Berarti ini tanggal 20 tadi. Kalau dia bayar berarti gampang. Dia bayar pasti pakai cash. Nah, kita cash. Karena dia udah bayar utang, berarti utang dia ke kita berkurang. Account receivable berkurang sebesar 125.000. Oke, di sini kelihatannya si perusahaan um, ini akan rugi besar gara-gara apa? Gara-gara um, uang apa? Gara-gara jasanya itu cuma sejuta, 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 dua ribu. Tapi setiap dia bayar beban itu bisa 12 juta lebih, 12 juta. Oke, dia bentar lagi bakal bangkrut. Oke, tapi kita nggak usah pedulin itu, kita catat jurnalnya aja. Yang terakhir, kita bayar tagihan listrik. Tagihan listrik itu adalah utilities expense. Beban utilitas, kredita cash. 750.000 ribu. Oke. Okay. Itu problem 5. Nggak ada masalah seharusnya, karena kita udah kerja dua problem sebelumnya. Debit sama kredit juga udah oke okay. di sini. Kalian udah harus, saya kalian udah lebih lancar lagi setelah kita kerjain dua problem kemarin. Jadi harusnya problem 5 ini gampang-gampang um, aja buat kalian kerjain. Oke, okay, sekarang kita bakal lanjut ke problem 8. Oke, okay, next one adalah problem 8. Problem 8 ini sama kayak 6 dan 7. kita bikin jurnal dan bikin trial balance. Oke, okay, trial balance di sini udah saya copy dulu ke samping. Dan format rumusnya udah saya masukin, jadi nanti langsung otomatis dia bakal update. Oke. Okay. Jurnalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kita fokus ke jurnal aja sekarang. Oke, okay. tanggal 10 menerima uang muka pesanan jasa private sebesar 10.000 won akan dilakukan 18 Maret. karena kita terima uang muka, debitnya pasti cash. Karena ini adalah uang muka, oke okay, uang muka langsung kalian ingat aja adalah utang, unearned service revenue. Mungkin ya, kalau kalian ada kata-kata terima uang muka itu pasti unearned revenue di kredit. 10.000. Lanjut ke tanggal 28 menyelesaikan semua jasa private di mana pembayaran telah dilakukan pada tahun 2019. Berarti ini maksudnya adalah kita selesai jasa private yang sudah pernah dibayarkan di 2019. Berarti yang ini. Yang 85700. Debitnya berarti unearned service revenue. Unearned service revenue, kreditnya adalah service revenue karena si jasa ini udah dikelarin. Udah kelar, kita bisa akui dia dari awalnya jadi hutang, bisa jadi pendapatan sekarang. 85.700. Tanggal 5, membeli 2 unit laptop dengan harga 75.000 per unit. Pembayaran dilakukan dengan menerbitkan saham biasa. Nah, ini yang baru. Jadi kalau kemarin-kemarin kita kan belajar kalau misalnya kita beli barang, itu pasti bayarnya kalau nggak cash dulu, dia akan ke payable dulu, kayak gitu kan. Nah, di sini bisa aja kita beli barang, tapi kita bayarnya itu bukan pakai cash. Kita bayarnya pakai uh, saham kita. Jadi kita beli barang, kita bayarnya pakai share capital ordinary. Kalau kayak gitu berarti jurnalnya karena kita dapat laptop, kita akan catat equipment. Karena kita bayar pakai saham, berarti kreditnya bukan cash, kreditnya adalah share capital ordinary. Ini karena kita bayar dia pakai um, share capital, maksudnya itu kita kayak um, kita dapat barang, kita terbitin saham buat dia. Karena kita nerbitin saham, berarti saham kita bertambah. Saham bertambah di sisi kredit, karena saham adalah equity. Jadi debitnya equipment, gara-gara dapat barang, terbitin saham, kredit, share, capital, ordinary. 75000 kali 2. 150000 Oke, paham ya? Jadi selain kita bayar pakai cash, kita bisa bayar pakai cara lain. Salah satunya adalah share capital. Jadi ini nanti jurnalnya jadi mirip-mirip. Kalau misalnya pener apa kita beli barang eh kita dapat barang dari pemilik perusahaan sih. Tapi konteksnya agak beda. Jurnalnya sama. Oke. Okay. Ingat ya, jadi beli barang bisa tidak lain dengan cash, bisa pakai share capital, bisa pakai yang lain-lain. Tergantung soalnya. Oke, okay, sekarang ke tanggal 18. Menyelesaikan jasa private yang dipesan tanggal 10. Berarti ini tinggal debit and earn, credit service revenue. Sama kayak tanggal 28 ya, angkanya 10 ribu di sini. Selesai. Kita ke tanggal 26. Menyelesaikan jasa private sebesar 45 ribu won yang pembayarannya akan dilakukan pada 15 Juli. Berarti yang ini kita udah selesai jasa kita, tapi orang belum bayar. Orang belum bayar, otomatis kita muncul piutang. Piutang utang muncul di sisi debit, berarti kita debit account receivable. Kreditnya karena jasanya sudah selesai, berarti service revenue. 45,000. Oke, okay. sekarang ke tanggal 30 Juni. Di 30 Juni kita lihat dulu, membayar gaji 4 orang karyawan sebesar 8,50 per orang per bulan berarti salaries and wages expense kreditnya cash angkanya tinggal 850 dikali 4 masih simple oke kita sekarang ke tanggal 15 Juli 15 Juli kita ini menerima pelunasan atas jasa private yang telah selesai 26 Mei kemarin berarti debitnya cash karena kita dapat pelunasan sekarang, kreditnya pasti accounts receivable. AR dari mana? AR dari tanggal 26 Mei kemarin. 45.000. Oke, sekarang ke tanggal 30 September. 30 September, membayar tagihan listrik untuk bulan September selama eh sebesar 650 won. Ini very very simple, berapa pasti? utilities expense, kreditnya cash. 650 won. 7 Oktober menerima pelunasan 2 per 5 piutang dari pelanggan. Berarti debitnya cash, kreditnya accounts receivable. Piutangnya kita lihat di sini piutang kita bertambah berkurang Berarti kita akan refrek piutang yang ada di sini aja. 46.000. Kita lunasin 2/5. Dilunasin 2/5. Kali 2/5. 18.400. 8 eh, ke 7 Oktober udah oke, okay. 18 Oktober melunasi hutang wesel kepada supplier atas transaksi tahun 2019 sebesar 18.000 won. Ada bunganya 1.800. Berarti karena kita lunasin uh, notes, notes-nya itu kan uh, hutang. Hutang kalau dilunasin berkurang di sisi debit. Selain itu ada juga interest uh, bu apa beban bunga. Beban bunga berarti interest expense. Kreditnya cash ini yang kita masukin. Notes-nya itu 18.000. Bunganya 1.800. Cash-nya yang kita bayarkan berarti untuk notes dan juga untuk si bunganya. Oke, okay. di 6 November membayar biaya iklan untuk promosi jasa private bahasa Korea sebesar 450 secara tunai. Tahun ini telah diiklankan sebanyak 12 kali. Nah, berarti ini jurnalnya pertama-tama kita lihat dulu, debitnya advertising expense, kreditnya adalah cash. Nah, untuk angkanya kita lihat, um, jasa private bahasa Korea itu 450 secara tunai. Tahun ini ada 12 kali, berarti kita kali 12, harusnya segitu ya. 5.400. 31 Desember mengumumkan dan membayarkan dividen tunai sebesar 38.000. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas di PDA karena perusahaan ini terbitin saham, ada orang yang beli. Orang yang beli ini adalah investor. Nah, si investor itu dapat return berdasarkan se eh, dapat div, dapat dapat return itu lewat dividen. Jadi dividen ini adalah Net income perusahaan yang dibagi-bagikan kepada para pemegang saham perusahaan. Ada cash dividend di debit, kreditnya cash. 38 38000 Oke, yang terakhir beban penyusutan peralatan 3 3000 Penyusutan peralatan berarti tinggal defer expense, kreditnya accumulated depreciation equipment. Oke, ini udah jurnal format kayak gitu aja ya, jadi kalian ikutin aja. 3000. Oke, okay, jurnalnya udah selesai. Berarti sekarang tinggal bikin trial balance. Nah, trial balance-nya seperti yang udah saya bilang tadi, udah saya uh, format ini angkanya -angka, udah saya bikin Rumus Excel-nya, tinggal kita lihat aja dia otoma udah otomatis ke-update di sini. Nah, case kita awalnya 500.000, di akhir tahun 506, dapat dari mana aja? Dapat dari kalau kalian di sini ada penambahan dan pengurangan. Nih, berarti penambahan pengurangan dari sini. Ini cara kerjanya sama kayak um, kemarin kita bikin trial balance di dua problem sebelumnya, dan kalian juga udah latihan kan? Udah saya kasih tugas buat bikin um, trial balance, jadi harusnya itu udah uh, oke. Okay. Oke, di sini cash, AR, semua udah, 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 apa, udah terupdate. Ingat trial balance itu harus ada judulnya, lalu debit sama kredit harus balance. Oke, okay, kalau udah balance, berarti kalian udah kerjain dengan benar. Oke, okay, ini jurnal-jurnalnya, coba kita lihat lagi. Saya kasih view sebentar. Oke, okay, ini adalah jawaban kita ya. Ini, untuk problem 8. Oke, okay, kalau begitu, berarti untuk problem 8 udah selesai, untuk video ini juga udah selesai. Uh, bisa diulang-ulang lagi, kalau kalian masih bingung, kalau masih tetap bingung, udah diulang-ulang masih nggak ngerti itu tolong chat saya, mau lewat Teams, lewat WhatsApp ataupun lewat lain itu no problem. Itu terserah kalian mau lewat, approach, lewat mana aja. Oke, okay, uh, semoga ini bisa membantu. Videonya uh, kita ketemu lagi di materi minggu depan terkait dengan adjustment. Oke, okay, thank you semuanya.